Hai guys, balik lagi sama Eldis di sini. Oke, kali ini kita lanjutin lagi survei People My Word-nya. Oke, jadi sekarang episode 35. Oke, jadi di episode sebelumnya kita udah buat pam melon sama pumpkin ya, semi otomatis gitu. Nah, jadi gue bakal kasih tahu itu di sebelah sini. Nah, itu udah lumayan banget, udah lumayan gue rapihin gitu ya. Jadi berbeda lah dari episode sebelumnya. Jadi kayak gini aja. Ini masih belum tumbuh, soalnya gue baru dimainin lagi sekarang, coy. Soalnya nggak dimain-mainin ini kan. Ini masih belum pada tumbuh, nanti juga pada tumbuh sih, nggak apa-apa lah ya. Oke, jadi di sini gue pengen ambilin ini dulu nih. Nah, ini dia. Nah, di sini nih, udah lumayan kan, ada 23. Kita taruh aja dulu deh. Jadi untuk episode sekarang, gue pengen bikin farm sekalian aja. Jadi ada farm apa aja ya? Yang bisa dihancurin pakai air gitu. Jadi wheat, carrot, wortel, terus beetroot. 4 doang ya kalau enggak salah ya. Jadi gue pengen bikin 4. Nah. Pengen bikin 4 semi otomatis gitu. Jadi kan gue belum pernah bikin tuh ya semi otomatis farm kayak carrot, apa aja sih? Nah, iya nih. Kentang kan? Kentang, carrot sama beetroot. 3 doang. Jadi kosan 4 ya. Apa aja ya tadi 4 gua. Wait ya. Apa sih namanya? Gandum ya. Ya udah nanti gandum mungkin gua bakal naik ke atas bakalan ya ke bibit-bibit di sini juga bisa sih. Nanti pakai pupuk gitu. Ya oke, jadi sekarang gua bakal cari tempatnya dulu, mungkin bakalan di sebelah sini. Ini di sini niatnya nanti gua pengen bikin apa lagi gitu di sebelah sini. Dan nanti untuk farmnya gua pengennya bikin di sebelah sini sih. Oke. Jadi dibikin 4-4 gitu, berarti berapa ya? Berarti ini kan. Nah, berarti di sini ya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 aduh 1 2 1 2 3 4 5. Sini baru 1 2 3, baru 3 ya. Berarti kita harus luasin lagi dia ke sebelah sini. Tapi nanti kalau misalnya diluasin kita bisa sih, nanti agak dibikin maju aja ke sana ya. Oke, tenang aja. Kita bikin simple aja ya kan. Tenang aja. Ini kalau misalnya underground tuh intinya kita harus meluaskan tempat. Aduh. Nah. Oh, yang gue taruh slab, pantesan aja. Berarti kan 1, 2 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Nah, sip. Tinggal kita gali ke belakang aja. Jadi gua gali mungkin sekitar 7 atau 8 blok ya. Jadi 8 blok ke belakang. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, jadi 8 blok. Oke, kita bakal hancurin semuanya. Nih, enggak tahu gua bakal timelapse atau enggak ya. Kayaknya di timelapse aja sih ya. Thank you.
Jadi ini udah rata, udah mantap. Tinggal nanti di sini gue kasih sticky piston. Niatnya mau pakai piston terbalik gitu, jadi dikebalikin gini pakai piston biasa. Tapi gue ya agak malas. Soalnya kita harus menggali-gali gini dulu, ribet. Jadi kalau misalnya pakai sticky piston itu gampang, tinggal dikasih aja gitu di sebelah sini. Nanti gue kasih tahu. Ya sekarang gue pengen ya, ntar dulu. Oh, berarti kita harus bikin ininya dulu ya biar tahu ininya di mana. Bikin apa tuh namanya? Bikin sticky pistonnya dulu biar kita tahu tempat itunya jatuhnya gimana. Soalnya itu enggak 8 doang kan, kalau mas kalau air kan ujungnya itu 8 ya. Ya nanti itu berarti ya pokoknya nanti deh. Nanti pusing soalnya. Bentar. Gua mau bikin ini dulu, apa tuh namanya? Piston. Nah, oke. Okay. Nah, di sini ada crafting table. Kita bakal bikin berapa piston deh? Bentar deh. Ini kok belum bisa ya? Oh, kayunya apa ya? Redstone. Iya, redstone yang kurang. Kita bakal ambil redstone dulu. Kalau nggak salah redstone itu kita taruh di bawah ya. Kita bakal ambil deh. Mana ya? Coba kita lihat. Oh, nggak ada. Nah, ini dia ada 47. Oke, kita bikin di sini. Nih, dua doang. Apanya yang kurang, coy? Oh, kayunya. Yaudah, sekalian pakai yang ini aja deh. 16 doang. Ini 4-4 berapa sih? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, pas, 16. Oke. Kita bakal bikin 16 piston. Nah, ini deh. Oke. Okay. Nah, terus kita pakai slime ball. Tenang aja, slime ball kita banyak. Oke, okay, sip. Nah, kita taruh aja di sini untuk nanti bakalan gue rapiin lagi, tenang aja. Nah. Oh iya, tadi ada glass, kita pakai glass. Nah, oke, okay. Terus ini ember air juga kita bakal ambil. Oke. Okay. Tinggal kita taruh dia di sebelah sini kayak gini. Nah. Nah, oke. Okay. Oke, okay. Sip. Terus kita bakal kasih dia ini. Nah. Nah. Oke, okay. Sip. Sip, sip, sip. Nice. Terus tinggal kita bikin enggak sih, kalau enggak salah udah ada ya repeater. Nah, ini dia udah ada. Terus redstone-nya udah ada, tinggal kita bikin lever atau tuas. Nah, oke. Okay. Oh, gimana ya? Nanti untuk levernya di mana enaknya? Sebentar dulu deh. Nanti dipikirin lagi. Atau enggak levernya kita taruh atas gitu ya. Kayaknya lumayan juga kalau misalnya taruh di atas. Ya, berarti tinggal kita pikirin untuk ininya aja ya. Ini untuk di sela-selanya kita kasih ini aja deh. Nah. Nah. Nah, aduh. Nah. Nah, oke, okay. Tinggal kita kasih dia redstone seperti ini. Nah, oke. Okay. Nah, sip. Kan ini udah. Tinggal kita bikin jalan naik ke atas. Nah, jadi levernya tuh bakal gua taruh di sebelah mana ya? Ya pokoknya nanti deh. Kita bakal bikin gimana ya enaknya biar jadi itu gampang lah, kita bakal ngetes ininya dulu apakah berfungsi atau tidak. Boom. Nah, oke, okay. Ini udah berfungsi, tinggal kita kasih dia kayak gini. Nah, kayak gini kita kasih di sebelah sini aja. Oke, okay. Untuk sementara kita pakai cobblestone dulu, nanti diganti, tenang aja. Oke, okay, sip. Sip, 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 sip. Aduh. Berarti ini bener ya, agak dibikin ke bawah sini. Soalnya nanti kan takutnya kena air tuh. Nah, jadi kita taikin aja lagi gitu. Sip. Nice.
sekalian aja kita bakal lurusin ini lagi. Kita kasih cobblestone, aduh apa ya, ya udah cobblestone dulu untuk sementara. Nah sip, tinggal kita lurusin ke sebelah sana, kita lurusin terus sampai ketemu ya. Oke, mantap mantap. Aduh ini banyak iron di sini, lumayan. Oh jatuh kita. Nah berarti ini udah sampai kita. Tinggal kita kasih, aduh, kita hancurin dulu. Nah sip, tinggal kita tutup aja ininya. Untuk sementara kita pakai ini aja dulu. Nah itu udah dihidupkan, jadi tinggal kita kasih dia redstone. Aduh, kita nggak ada jalan naik buat kesananya coy. Nah ini dia, kita lanjutin lagi ke sebelah sini gini. Nice. Nah di sini pas mau turun kita kasih ini. Nah, nah oke. Okay. Aduh tapi di sini gua ada kesulitan. Yaudah kita bikin kayak gini aja deh. Untuk keluarin itu ya. Nah oke. Okay. Ini udah mantul. Tinggal kita kayak giniin aja mungkin. Nah. Nah, oke, okay, sip. Sini tinggal kita kayak giniin. Soalnya berbahaya nanti. Kita tutup dulu kayak gini. Nanti takut kena redstone-nya. Nah, oke, okay, sip. Jadi ini udah kayak gini, tinggal kita kasih air aja. Baik, kita matiin aja dulu berarti ya. Nah, oke, okay, sip. Gimana ya? Udah enggak apa deh. Kita iniin dulu. Kita bakal hidupin lagi. Soalnya nanti takutnya airnya luber ke mana-mana, itu sangat berbahaya nantinya. Aduh. Nah, oke. Okay. Ini kita terangin dulu biar ada pencahayaannya. Nah, oke, okay, sip. Kita bakal hidupin dulu ininya. Nah. Kita bakal tutup dulu. Kita harus berhati-hati pas naruh airnya. Nah. Oke. Okay. Bakal taruh jadiin dis. Hey, kok nggak kena? Nah, oke. Okay. Sip. Sip. Aduh, aduh, aduh. Nyangkut, coy. Kita bakal isi semuanya pokoknya sampai terisi semua. Oke, okay, jadi ini udah terisi semua. Tinggal kita pikirin cara keluar dari sini. Oke, berarti keluarnya dari sini kita pakai jalan yang sebelah sini aja dulu. Untuk sementara, nanti dirapiin lagi ya. Oke. Kita hancurin, kita taruh, hancurin lagi. Nah, sip. Nah, oke. Tinggal kita ya mungkin kayak gini aja deh. Di kayak giniin aja ya. Bentar. Aja dah. Linglung sendiri. Nah, kita giniin aja. Soalnya biar airnya enggak kemana-mana gitu ya. Kalau enggak salah itu juga udah 8 sih. Coba ini berapa ya? Oke, coba kita bakal hidupkan. Oke, mantap sekali. Nah, berarti sampai segini ya. Kita bakal kasih pencahayaan dulu di sini soalnya gelap banget. Oke, ini sebenarnya udah jadi sih, tinggal bawahnya kita ganti tanah, tinggal kita tanam. Cuma tinggal kita bikin tempat penyimpanannya gitu. Oke. Aduh, kenapa tadi gua? Aneh, coy.
Oke, jadi gue bakal ambil solsen. Solsen di mana? Solsen di mana? Aduh, di mana dia? Nether. Aduh, apakah enggak gue taruh ya barang-barang nether ya? Kalau gitu berarti kita harus ke nether dulu dong kalau nggak ada solsen. Atau di sini. Wah, iya, kita harus ke nether terlebih dahulu. Ini cuma ada 11 doang, cukup nggak ya? Kita harus cari solsen, coy. Ya. Mana ya? Aduh, gue butuh sekali solsen. Jadi nanti aja deh ya, gue cari solsennya di offline record. Soalnya ya gue sedang terburu-buru di sini. Jadi ya pokoknya gue harus, ya apa tuh, sementara target kan harus selesai videonya. Jadi ya tinggal yang dirapi-rapin aja lah ya di offline record. Soalnya gue ada acara keluar gitu. Oke, jadi kita bakal ya, kita bakal kasih dia di sini air kanan kirinya. Sebentar deh. Sini berapa dari sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang. Berarti sebentar ya. Ikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Masih belum cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, kurang. Jadi di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pas. Ya, tadi di mana? Tadi di mana tengahnya? Kalau nggak salah sini ya. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pas. Tinggal kita kasih aja di pinggir-pinggirnya sini. Oke, bener gak? Nah, iya bener. Tinggal kita kasih dia sini-sini juga. Nice. Oke, jadi di sini udah gua ganti pakai tanah semua. Jadi di sini gua bakal melakukan percobaan. Jadi percobaan di satu slide aja di satu sini. Soalnya waktu gua sudah mepet. Gua ada acara keluar gitu. Nah, jadi bakalan gua coba di sebelah sini. Jadi gua bakal coba kayak gini. Nah, kita bakal coba isiin semuanya. Segini aja deh. Kayaknya segini aja udah cukup ya. Oke, jadi gua bakal tes apakah berfungsi apakah tidak gitu ya. Oke, jadi gua bakal naik di sini. Nah, oke. Tinggal kita lihat saja. Di sini kita kayak giniin aja deh untuk sementara aja gitu ya. Tadi ada yang kancurin apa ya? Kalau nggak salah livernya ya. Tuasnya kancurin, coy. Nah, iya benar. Oke, kita bakal coba. Nah, tadi udah kancurin, coy. Waduh, nggak belum dilihat. Ya pokoknya udah berhasil. Si kentangnya udah ke sini gitu ya. Oke, mantul. Tinggal kita matiin aja. Oke, jadi kurang lebihnya seperti ini. Nanti tinggal yang kata gua kasih tahu tadi. Jadi di sini nanti bakalan gua kasih air lagi, nanti di sini kasih sigen, nah nanti di sini dikasih solsen, nanti kan dia bakal naik ke atas tuh. Nah, nanti dia ke atas tinggal dikecesin gitu ya. Oke, terus di sebelah sini nanti bakalan gua kasih kaca, full kaca gitu, soalnya ya untuk sekarang waktu gua sudah mepet banget. Jadi gua bakal cari kaca dulu keluar, nanti gua bakal masuk dulu, itu kan bakal memakan waktu ya. Nah, nanti di sini tinggal gua cangkulin, dan gua nggak tahu sih ini bakal didesain atau enggak ya, pokoknya nanti lihat aja deh di next episode ya. Oke, kali ini jadi untuk episode kali ini sampai sini aja dulu ya, ini udah hampir selesai open record. Oke, jadi mohon maaf banget kalau misalkan tidak sesuai dengan thumbnail ya. Oke, jadi untuk episode kali ini sampai sini aja dulu ya. Jangan lupa subscribe ya biar gua makin semangat lagi untuk bikin videonya. Oke, terima kasih kalian yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa.